Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Posisi di IKN tol menuju IKN Pulau Balang teman-teman, lagi macet. Tapi mobil yang kita bawa engine check nyala. Tadi sekalian kita scan menggunakan OBD ini teman-teman, ILM. Kita colokkan, kemudian kita masuk ke piston teman-temannya, piston. Kemudian kita scan. Syaratnya itu yang penting kunci kontak on teman-teman. Kita scan. Nah ini cuma no fault code. Kita clear aja teman-teman, clear. Oke, habis itu kita hidupin. Nah off teman-teman ya, tadi tiba-tiba nyala sendiri. Nanti paling biasanya gini, scannernya yang agak kurang sip ini karena scanner murah ya. Nanti kita carikan scanner yang jos di bengkel kalau nyala lagi teman-teman ya, seperti itu. Oke, terima kasih teman-teman. Kalau mau nanya-nanya cara konekannya, itu mudah. Nah, scanner ELM itu memang ini coba saya cabut ya. Memang dia simple kan, simple. Tapi ini hanya khusus mesin teman-teman ya, khusus mesin. Mesin data list bisa ngecek tekanan. Untuk ngecek mesin sudah lumayan lah menurut saya teman-teman. Bisa membantu menganalisa. Tapi kalau yang lain kayak ABS, airbag, steering itu dia nggak mau. Saya tutup aplikasinya. Nah seperti itu teman-teman ya, ini barangnya murah kok teman-teman. Yang mahal itu mungkin ngajarinya dan cara menemukan masalahnya. Kalau alatnya ini ya di bawah 150 lah. Kalau saya jual biasanya 250-200 itu. Mungkin kalau ada yang nanya kok ngambil untung, ya buat ini, buat beli rokok teman-teman, sama ya hitung-hitung inilah untuk belajar nyeken, seperti itu. Oke, itu aja teman-teman. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Ini saya masih di situ, di jalan menuju IKN. Di tol yang tembus ke IKN. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.